Ini foto karena gak bisa ngapain di mana ya kan. Pasar tradisional mama-mama kono sedang pasar. Anda bisa lihat di kamera saya kali ini. Saya merekam dari agak jauh karena mama-mama di sini mereka malu kalau direkam di depan-depan muka. Jadi saya agak kasih jauh sedikit dan saya ambil dari jarak jauh. Ini mereka jualan, ada petatas atau ubi, ada sayur lilin, ada keladi, ada sayur daun labu, ada sayur daun petatas atau ubi juga, ada pisang, ada nenas, ada kayu bakar, ada noken atau tas-tas mama-mama di kampung di sini. Ini pasar namanya Pasar Nanok. Nanok itu artinya saya sendiri atau semua untuk saya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat pasar di sini tidak terlalu dalam atau di dalam ditutup dengan atap, namun ini kelihatan sekali sehingga matahari juga kena, namun mereka tetap saja berjualan. Tapi pasar di sini tidak terlalu lama, hanya beberapa jam kemudian ketika hasil jualan mereka laku sehingga mereka akan pergi, dan pasar itu hanya hitungan beberapa jam saja mereka jualan. Itulah sebabnya di pagi hari saat ini mereka sedang berjualan. Nanti sebentar lagi hasil jualan mereka habis, mereka akan pulang ke kebun mereka masing-masing. Namun pasar di sini hanya hari-hari tertentu. Kalau Pasar Nanok di sini mereka hanya taruh setiap hari Selasa sama hari Kamis. Hari ini hari Kamis pada tanggal 30 Januari 2020. Anda bisa saksikan. Ini ada orang tua saya atau mama saya ada sedang taruh hasil pembelanjaan. Ya seperti itulah masyarakat setempat berjualan dengan keadaan seadanya seperti ini. Dan Anda yang saksikan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga bagikan video ini kepada yang lain.